Iya. Selamat datang kembali di Durians di Koi 89. Ini konten seru banget karena kita akan ngebahas banyak banget nih yang penasaran sama selalu kepo. Apa sih sebenarnya perbedaan yang paling mencolok antara ikan koi lokal dengan ikan koi impor? Kita harus pahamin dulu teman-teman, ikan koi lokal itu apa? Ikan koi lokal adalah ikan koi yang memang dibesarin, dipijahin dulu deh, dipijahin, dikawinin di sini di Indonesia, lahir ada baby-baby atau bayi-bayi koi, digedein atau dibesarin di sini, itu ikan koi lokal. Walaupun indukannya impor, tapi lu mijahinnya, ngawinnya di sini, bertelurnya di sini, lu gedeinnya di sini di Indonesia, itu namanya ikan koi lokal. Sedangkan ikan koi impor itu pasti berasal dari luar negeri. Bisa dari mana aja tuh, tapi biasanya di Indonesia ikan koi impor itu berasal dari negara asal ikan koi sendiri, yaitu Jepang, yang kita kenal sebagai pusatnya pertanian ikan koi terbesar di dunia. Jadi semua petani ikan koi terkenal kayak Dainichi, Ueno, ke apa lagi tuh, macam-macam deh semuanya lah, lu sebutin aja deh, gue malas nyebutinnya. Itu semua ada di Jepang. Ada juga di prefektur mana itu namanya Kampung Niigata, kayak puncak airnya dingin, dan memang semua farm-farm koi terkenal ada di sana. Nah, yang selalu jadi masalah adalah kita suka bingung apa bedanya ya ikan koi lokal dengan ikan koi impor. Karena perbedaan itu tentunya pasti diperluin banget buat teman-teman dan buat kita penghobi koi. Satu, biar nggak ketipu kalau beli ikan koi lokal sama ikan koi impor. Karena banyak nih oknum penjual yang jual ikan koi lokal tapi ngakunya impor. Yang kedua, juga biar uang kita nggak habis. Karena ngerinya penghobi ikan koi kalau salah paham, pengennya impor terus, padahal lokal juga ada yang bagus. Atau kebalikannya, ah pengennya lokal aja deh cukup, tapi mimpi dia akhirnya nggak terwujud-wujud, yaitu punya ikan koi yang jumbo dan semacamnya lagi. Kita bahas satu-satu ya, secara simpel aja. Teman-teman, sebenarnya secara signifikan ikan koi impor dengan ikan koi lokal kalau dilihat sekilas ketika masih tosai, umur setahun, masih kecil ya 30 cm ke bawah gitu ya, hampir nggak ada bedanya. Hampir ya, iya. Bukan nggak ada, hampir nggak ada bedanya. Tapi perbedaan-perbedaan yang mencolok adalah satu, biasanya ikan koi impor itu ketika tosai atau masih kecil di bawah 30 cm, kalau yang impor tuh warnanya biasanya belum finish, alias merahnya belum terang-terang amat, hitamnya juga belum solid-solid banget. Sedangkan ikan koi lokal, kalau tosai atau masih kecil, itu cenderung warnanya udah finish. Jadi masih kecil aja, masih setahun aja, hitamnya udah cerah, warnanya merahnya udah jadi. Itu ciri-ciri khas ikan koi lokal dan ikan koi impor dari segi warna. Tapi jangan salah, catatan soal warna, ini ada trikinya nih. Jadi bisa dibilang ikan koi impor itu nggak bisa dibohongin lah ya kualitasnya, emang bagus. Kalau ikan koi lokal terkenal atau sering, mayoritas, nggak semua ya, mayoritas, kecilnya warna udah finish, tapi makin dia tua, makin dia besar, bodinya, umurnya, warnanya akan semakin pudar. Oke? Lalu yang kedua, kelemahan ikan lokal lagi. Kalau lu punya ikan koi jenis Kohaku, Showa, Sankei yang mempunyai ada warna merahnya, kecilnya nih warnanya merahnya agak orange. Biasanya sampai dia tua, sampai dia gede ya tetap orange, nggak akan jadi warna merah. Sedangkan ikan koi Jepang atau impor punya ciri khas yang keren. Kalau kecilnya dia orange, warna merahnya jadi orange ya, masih ada kemungkinan besar lagi dengan pemberian pakan color, perawatan, air kolam yang baik parameternya, gedenya masih bisa berubah menjadi warna merah. Itu soal warna. Oke? Dan yang terakhir, kalau ikan koi impor, makin dia tua, makin dia gede, makin cerah warnanya. Ya teman-teman. Nah, kembali ke soal warna, teman-teman, kita nggak bisa pungkirin, jangan bilang gue nggak nasionalisme. Misalnya gini, ah lu bangga-bangga ikan koi impor aja, lu nggak suka
nggak dukung ikan koi lokal, nggak dukung petani lokal. Oh enggak, ini nggak ada hubungannya dengan nasionalisme, tapi ini berhubungan dengan fakta. Kayak contoh deh, kita mesin traktor masih bagus buatan Eropa atau Jepang, ya, alat berat. Indonesia bisa buat gak? Bisa. Bagus gak? Bagus. Tapi maaf, karena memang teknologinya berasal dari Eropa dan Jepang, sampai hari ini kita harus akuin bahwa traktor buatan Jepang dan Eropa memang lebih bagus daripada lokal. Bukan berarti gue gak nasionalisme ya, itu kenyataan. Nah, sama dengan ikan koi teman-teman, kalau gue membuat perumpamaannya, ikan koi lokal banyak yang bagus-bagus, petaninya banyak yang keren-keren, menghasilkan ikan koi yang hampir bahkan sama dengan kualitas ikan koi impor. Tapi ingat, ada, gak berarti banyak. Sedangkan di Jepang, mayoritas semua breeder koinya atau petani koinya emang menghasilkan ikan koi yang bagus-bagus, berkualitas, pasti gede, warnanya keren, pasti bulky. Soal kok ada gak ya yang dijual di Indonesia, di pasar-pasaran tuh ikan koi sampah atau grade C atau grade yang gak bagus. Iya ya, itu kan salah kita dong. Memang di Jepang mereka gak pakai tuh ikan, tapi dijual ke kita jadi duit, kita yang beli, dan kita punya pasar di Indonesia. Jadi sekali lagi teman-teman, soal ikan koi, suka gak suka kita harus akuin memang dari Jepang yang impor punya masih jauh lebih bagus kualitasnya dibanding lokal. Suatu hari Indonesia bakal nyamain Jepang, why not? Sama-sama makan nasi, sama-sama manusia, gue yakin Indonesia bisa. Mungkin besok, tahun depan, 10 tahun lagi, who knows. Soal warna, perbedaannya udah kita bahas. Sekarang soal body. Teman-teman, body ikan koi ini kalau yang lokal dengan yang impor, kalau masih kecil sekali lagi, hampir sama. Ya gitu-gitu aja, kurus-kurus aja, jumbo tosainya pun ya gede-gede gitu aja. Cuma, ketika pertumbuhan semakin dewasa, di hampir atau size-nya udah tembus 30 cm ke atas, udah mulai nih. Biasanya ikan koi lokal, body itu perutnya malah jadi buncit, gede di perut doang, ekornya mengecil. Jadi bodinya nggak, apa ya, dari kepala sampai ekor nggak apa, kurang signifikan atau kurang oke ukurannya. Nggak seimbang lah. Jadi kepala, perut gede, tapi ekor kecil. Karena nggak seimbang, disebut juga kayak buncit. Apa tuh istilah di penghobi ikan koi, pot belly ya. Mungkin kalau gue salah, tolong dikoreksi ya. Sedangkan ikan koi impor, teman-teman, kalau teman-teman piara, hampir semuanya, dan gue udah nyoba ya, hampir semuanya, makin tua, emang body developmentnya makin oke. Dari kepala sampai ekor, seimbang ukuran besarnya, perutnya makin gede juga, body dan ekornya, kepala juga makin gede. Jadi kemungkinan dia buncit, si ikan koinya kecil banget. Semua ikan koi lokal begitu ya, bakal buncit? Enggak ya teman-teman. Tapi rata-rata yang gue perhatiin gitu. Rata-rata, enggak semua, ingat, rata-rata. Soal persentasenya gue enggak ikut campur, karena gue enggak pernah survei dan membuat survei sebelumnya. Jadi soal body itu yang pertama. Yang kedua, soal body juga nih masih. Ikan koi impor, teman-teman, biasanya seburuk-buruknya lu rawat, asal kolam lu cukup dalam dan cukup luas ya. Enggak luas banget, tapi cukup luas. Bisa tembus di size 70 hingga 80 cm, bahkan lebih. Tapi kita nggak usah ngayal 1 meter deh, 70-80 mah pasti deh, asal panjang umur. Kalau lu baru ngerawat ikan koi 4 tahun, ya mati ya baru 65 cm, kapan 70 cm-nya? Ya wajar, lu 4 tahun udah mati. Sekarang gimana caranya? Ayo dong, lu mendevelop cara merawat ikan koi lu, gimana caranya membuat mereka panjang umur di kolam kita dengan sehat tentunya. Kalau umurnya 6-7 tahun, gue yakin 70-80 cm pasti tembus. Oke? Okay? Nah, sedangkan ikan koi lokal, soal body panjangnya nih ya, mentok-mentok kadang-kadang cuma 60 cm, teman-teman. Kadang 65 cm, 70 cm, wah udah hebat banget. Susah banget. Ada nggak ya ikan koi lokal 1 meter 90 cm? Banyak, tapi ingat, tidak sebanyak ikan koi impor. Nah, ini terjadi, teman-teman, gara-gara memang genetikanya. Di Jepang itu mereka sangat disiplin, itu memijahkan atau mengawinkan ikan koinya. Si indukan yang female itu pasti size-nya besar, di atas 60 cm. Si indukan yang male, laki-laki, biasanya 60 cm, bahkan juga kadang-kadang sama, 70 cm, 80 cm. Yang akibatnya
anak-anak atau baby koi yang lahir juga memang mempunyai DNA dan genetik yang membuat mereka bisa tumbuh besar seperti indukannya, panjang, besar gitu. Di Indonesia nggak semua, cuman banyak banget mereka mejahin ikan koi itu baru size 50, baru size 55 cm. Lalu itu yang female-nya, yang male-nya baru size 40, 45. Gak apa-apa deh, yang penting pattern-nya bagus, bibitnya oke. Ya secara logika teman-teman, memang banyak ikan koi kita yang bulky, bodinya bagus, lokal ya. Tapi kok udah 5 tahun, 6 tahun gue piara 60 cm aja, mentok-mentok 65 cm. Jadi agak susah berkembang besar dan panjang seperti ikan koi impor. Itu perbedaan soal body development, panjangnya, lalu soal bulky atau bentuk keseimbangan badan. Ikan koi impor masih di atas ikan koi lokal kualitasnya menurut gua sampai dengan hari ini. Kita sekali nggak tahu, besok-besok petani Indonesia menjadi lebih keren. Nah sebelum gua pamitan teman-teman, gua akan membahas suatu fakta menarik. Banyak banget dari kita nih suka bertanya-tanya sebagai ikan apa penghobi ikan koi di Indonesia. Sebenarnya kalau gue beli ikan koi di Indonesia itu benar nggak sih itu adalah ikan-ikan koi import yang jadi sampah sebenarnya di Jepang, grade C, grade nggak laku karena jelek di Jepang dijual di Indonesia. Yang kedua, benar nggak sih bahwa sebenarnya kalau kita beli ikan koi import itu banyak yang palsu. Jangan-jangan ikan koi impor yang ngakunya harganya mahal bersertifikat, tapi sebenarnya itu ikan koi lokal. Dari hasil gue nonton-nonton konten teman-teman gue, ilmu yang gue dapat dari mereka, ngobrol, chatting, hasil intelijen gue lah. Ini gue berbagi sama lu, bahwa iya saat teman-teman bener banget, ikan koi di Indonesia yang impor atau dijual memang ada dan banyak adalah ikan koi grade C dari Jepang. Maksudnya adalah ikan koi yang sebenarnya jelek, ya, tosai, kecil-kecil bagi orang Jepang atau petani ikan koi Jepang ini jelek, nggak dipakai. Mereka nggak mau gedein dan mereka bilang, gak mungkin gue jual dan bakal jadi tate gue, kedepannya bakal jadi ikan bagus. Mereka buang. Nah, di luar mereka buang itu, mereka jual per box. Satu box itu bisa 100 ekor. Harga di sana murah, per ekor mungkin cuma 200 ribuan. Itu satu kotak sekitar berapa? 20 juta kalau 100 ekor ya. Dijual di Indonesia bisa 1 juta, 2 juta, 3 juta. Mereka gedein dulu lah, 3-4 bulan biar mereka gedean. Nah, itu emang ikan-ikan koi sampah. Grade C, grade nggak bagus. Karena yang bagus-bagus teman-teman itu dengan petani ikan koi Jepang dia digedein, dijual lagi nanti ketika size 45 cm, 60 cm, 80 cm dan itu harganya akan ratusan juta bahkan miliaran. Oke? Jadi emang benar bahwa banyak tersebar di Indonesia itu ikan koi grade C atau yang kualitasnya kurang baik di Jepang. Tapi buat gue oke-oke aja lah. Gue yang nggak ada duit seperti ini pengen juga punya ikan koi impor dan sesuai dengan dompet gue lah. Gue ada duit segitu ya gue beli aja yang kualitasnya seperti itu. Buat gue happy-happy aja kok. Tetap lebih bagus daripada ikan koi lokal yang buat gue ya kurang bagus juga. Walaupun gak semuanya ingat. Berikutnya soal sertifikat palsu. Jadi teman-teman sebenarnya di Jepang yang gue dapat infonya, memang kalau lu beli ikan koi import dari petani-petani ikan koi itu, misalnya 100 ekor nih, lu cuma dapat tuh sertifikat kosong 20 biji, 30 biji. Nah, sedangkan lu punya 100 ekor. Di Indonesia semuanya mau punya sertifikat untuk apa ya, membuktikan itu otentik, ikan koi asli gak palsu. Nah, sisanya kan gak ada sertifikat nih. Biasanya dealer-dealer lokal di Indonesia yang menjual ikan koi impor itu mengcopy sertifikat tersebut. Nah, jadi buat gue itu sah-sah aja. Nah, masalahnya ada dong yang kemungkinan si penjual oknum ya menggunakan sertifikat tersebut ditambahin lagi, jadi dibanyakin lagi, palsuin lagi. Padahal dia jual ikan koi lokal, difoto, ditaruh di sertifikat seolah-olah ikan koi impor dan dijual dengan harga impor. Itu udah penipuan. Ya buat gua ada aja dan itu diakuin oleh semua pedagang atau dealer ikan koi impor di Indonesia. Bukan mereka yang begitu, maksud mereka adalah oknum seperti itu di sekeliling mereka. Dan buat gua ya namanya ada duit, pasti ada penipuan. Bisnis koi adalah bisnis yang menggiurkan. Perputaran uangnya cepat dan besar. Penipu atau oknum pasti ada di dalamnya. Jadi buat gue pasti ada, tapi lu juga jangan terlalu antipati dengan dealer-dealer ikan koi impor di Indonesia. Ah, pasti bohong, pasti palsu. No. Mereka rata-rata berbisnis jujur
dan mereka itu menjual ikan koi impor pasti asli. Soal oknum, ya lu harus hati-hati. Harus beli ikan koi impor dari dealer-dealer yang udah terpercaya. Banyak banget kok, banyak banget. Teman-teman, semoga bermanfaat ya konten ini ya. Jangan lupa di subscribe, di like, dan di share. Soal subscribe, ayo dong, gue pengen banget targetin tahun ini gue bisa 30-50 ribu, bahkan 100 ribu subscriber. Teman-teman yang nonton, ayo pencet tombol like sekarang, gue tungguin. Udah, makasih ya. Dan subscribe, yang subscribe gue doain banyak pahalanya, banyak rezekinya, dan makin dicintai banyak orang. Sukses terus ya semuanya ya. Salam satu hobi, salam rezeki gue, cheers baby. Assalamualaikum, bye-bye. Teman-teman, terima kasih ya sudah nonton Dorian. Jangan lupa subscribe, like, and share ya. Doakan kami bisa naik haji sekeluarga ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.